Halo guys, hari ini saya mendapatkan sebuah berita dari antarajabarnews.com ya. Jadi harga emas sentuh 2000 dolar di Asia karena perang Rusia Ukraina berlanjut. Sebenarnya ini sudah saya ramalkan. Sudah saya prediksi pada tanggal 24 Februari lalu ya. Satu bulan yang lalu ya, 24 Februari. Ya. Dan di situ saya bicara bahwa emas ini berpotensi tembus ke 2000 ya, cuman nggak diliput berita jadi nggak kelihatan gitu guys ya. Tapi member-member yang gabung di komunitas saya yang ikut trading sama saya ya, dia udah tahu ya, di grup VIP biasanya di situ saya sudah menulis bahwa guys, emas ini akan tembus 2000 gitu ya, ada potensi. Oke, dan hari ini terbukti bahwa emas ini tembus ke 2000. Ya. Dan ini sebelum ya. Ini udah tembus tapi dia turun lagi ke sini. Ini udah tembus lalu dia turun lagi. Ini istilahnya koreksi lalu dia naik lagi. Oke. Kenapa? Ini penyebabnya karena perang ini, perang Ukraina Rusia. Saya udah ngomong seperti itu. Nah, ini Anda lihat di sini tanggalnya ya. Sini. Nah. Tanggalnya di sini 24 Februari 2022. Ya, bahwa saya berbicara waktu itu guys, sekarang pikirin beli emas ya. Banyak yang mendadak kebanjiran dolar hari ini tapi nggak sedikit yang margin call kalau masih jual emas. Bisa aja kita jual emas, tapi scalping ya. Gak bisa lama, jangan hold terlalu lama. Kenapa? Karena kalau ada perang seperti ini ya, orang-orang biasanya beli emas gitu, menyimpan hartanya di emas ya, karena kalau perang pasti naik, masih naik. Dan trading ini ya, enaknya trading harga turun naik kita untung gitu, harga turun kita sell, harga naik kita buy, untung. Nah, saya katakan pada 24 Februari 2002 lalu, gold potensial ke 2000. Dan hari ini sudah terbukti ya. Gold tembus 2000 lagi. Ya, ini kalian bisa lihat ya. Perkataan saya sudah terbukti. Dan hari ini saya meramalkan lagi bahwa gold ini ada potensi. Ya, ini nggak pasti, tapi ada potensi menuju ke 2000. Berapa ya waktu itu? Saya lihat tadi 2000, sebentar ya, 2060-an kalau nggak salah. Nah, di sini saya sudah menuliskan di Insta Story saya ya, gold OTW 2068 ya. Ya sekitar 2060 bisa lah ya. Kalau perang ini belum usai-usai juga ya. Karena makin hari makin panas aja ini perang ya. Makanya ada potensi. Saya bilang di sini ada potensi ke 2068 ya. Hari ini saya ngomong ya. Pada tanggal 7 Maret 2022. Kita lihat aja nanti. Oke. Oke, sekian dulu ya video yang enggak jelas ini guys ya. Kalau kalian butuh edukasi atau signal trading gratis ya, enggak perlu bayar, 4 sampai 7 signal saya akan berikan secara gratis. Silakan komen cara mendapatkannya bagaimana, silakan gabung di grup yang ada di deskripsi video ini ya, nanti saya akan sediakan grup khusus ya. Ya, di grup-grup itu saya share signal tetapi tidak semua. Jadi kalau Anda serius ingin trading ya silakan gabung di grup khusus, grup VIP saya ya. Jadi yang prediksi ini adalah trading abal-abal guys ya. Trading abal-abal yang memprediksi bahwa emas akan tembus ke 2000 terbukti ya. 24 Maret lalu saya ngomong. Hari ini saya ngomong lagi, gold akan tembus 2068 ya. Potensi ya, nggak pasti ya, potensi ya, potensial ya. Ini analisis saya. Saya ngomong hari ini pada tanggal 7 Maret 2022. Kita lihat aja nih.